Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemeriksaan dan layanan kesehatan gratis digelar sebagai bentuk kepedulian MNC Peduli dan Yayasan Metropolitan Peduli, membantu terciptanya masyarakat yang lebih sehat. Dan kali ini, pemirsa, hadir di Surabaya, Jawa Timur. MNC Peduli dan Yayasan Metropolitan Peduli kembali menggelar pengobatan massal. Bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Surabaya, kegiatan ini disambut antusias warga. Pemeriksaan dan layanan kesehatan secara gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian MNC Peduli dan Yayasan Metropolitan Peduli, membantu terciptanya masyarakat yang lebih sehat. Dasarnya menyehatkan warga-warga di Indonesia, khususnya di daerah Surabaya dan sekitarnya. Ya, dengan kesehatan ini, kita berpikir lebih positif lagi. Karena dari kesehatan ini, kita membangkitkan warga negara Indonesia agar ke depannya lebih maju lagi. Selain pengobatan gratis, MNC Peduli dan Yayasan Metropolitan Peduli juga membagikan sembako serta tas sekolah gratis kepada anak-anak. Warga bersyukur dengan adanya bantuan semacam ini. MNC Peduli bekerja sama dengan Yayasan Metropolitan Peduli melaksanakan pengobatan gratis kepada masyarakat di Surabaya. Ada 1.000 orang masyarakat Surabaya yang tersebar di 16 kecamatan di kota Surabaya. Ada pemeriksaan kesehatan serta pengobatan cuma-cuma kami berikan kepada masyarakat. Selain itu ada juga pembagian paket sembako pada 1.000 orang. Ini beras sama ini sembako. Bu, tadi ikut cek kesehatan juga, Bu? Iya. Ada yang sakit ya dari Bu? Iya. Tidak ada yang sakit, Bu, untuk Ibu? Kalau saya sakit, berarti. Layanan kesehatan dan pembagian sembako ini sedianya akan rutin digelar MNC Peduli dan Yayasan Metropolitan Peduli dan diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan. iNews TV melaporkan.